Sepertiga di antara saudara-saudara seibu yang kemarin ya, saudara-saudara seibu artinya dua orang atau lebih itu mendapatkan bagian sepertiga kalau seandainya tidak ada aslun dzakarun, asal laki-laki yaitu al-abu al-jaddu wa in ala, kemudian tidak ada farun waritsun cabang yang merupakan ahli waris yaitu al-ibnu al-bintu ibnul ibni bintul ibni wa irsafara. Jadi kalau tidak ada aslun dzakarun, tidak ada farun waritsun, maka saudara-saudara seibu laki atau perempuan mendapatkan bagian sepertiga. Nah, ini dibagikan sepertiga di antara saudara-saudara seibu dengan rata. Dzakaruhum ka untahum, laki-lakinya sama dengan perempuannya, jadi gak beda, jadi dibagi-bagiin sama, lain dengan pada masalah saudara kandung laki-laki dengan saudara kandung perempuan beda. Jadi kalau ini sama, saudara-saudara seibu itu pada waktu dibagiin rata, jadi tidak ada
laki-laki dua kali bagian perempuan, sama itu hukumnya. Nah, inilah yang merupakan ketentuan syarat seperti itu. Sepertiganya dibagi rata antara saudara laki-laki seibu dengan saudara perempuan seibu, bisawiyah ya. Jadi tidak ada lintagali nuju hadir untain, ngerti itu? Kalau yang lain enggak. Kalau yang lain ada lintagali nuju hadir untain. Tapi pada masalah saudara-saudara seibu, maka ketentuan dalam syarat dibagi-bagikan sepertiga ini bisawiyah, sama rata laki-laki dan perempuannya. Kemudian pengarang hadirullahullah dia mengatakan yukhalifu awladul ummi ghairahum minal ikhwatil asyikai awli amin fi arba'ati asya'a. Berbeda anak-anak ibu, artinya saudara-saudara seibu, itu berbeda dengan yang lainnya. Siapa lainnya? Minal ikhwatil asyikai, dari saudara-saudara sekandung, awli abin, atau saudara-saudara sebapak, pada masalah fi arba'ati asya'a, pada empat perkara. Jadi beda antara saudara-saudara seibu dengan saudara-saudara sekandung dan saudara-saudara sebapak, itu beda. Perbedaannya bagaimana? Al-awwalu, yang pertama, la yufaddalu dzakaruhum ala untahum, tidak dilebihkan bagian warisannya laki-laki mereka atas perempuan mereka, enggak dilebihin. Kalau saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu berkumpul, lantimahan, tidaklah baik berkumpul, kewalan firadat, atau sendirian. Jadi mau satu orang atau lebih dari satu orang, mau berapapun jumlahnya, tetap bisawiyah, bagiannya hanya sepertiga saja. Tidak ada kalimat lintagali mithlu hadzin untayain. Sementara waghairuhum yufaddalu, selain daripada saudara-saudara seibu, dilebihkan saudara kandung atau saudara sebapak, dilebihkan bagiannya, maka lintagali mithlu hadzin untayain. Itu yang pertama tuh. Jadi poin yang pertama, saudara-saudara si ibu berbeda dengan saudara-saudara kandung atau saudara-saudara sebapak. Jadi pertama, dibedakannya saudara-saudara si ibu itu antara laki-laki dengan perempuannya sama. Mau dia sendirian atau lebih dari satu orang atau lebih daripada dua orang, maka hukumnya sama, bagiannya adalah sepertiga. Sementara saudara-saudara sekandung, saudara-saudara sebapak, bagiannya yufok dulu, dilebihkan lim nagari mirtu hadib unfayain. Yang kedua, yarifuna ma'aman adlaunihi wahiyal ummu. Saudara-saudara seibu itu mendapatkan warisan bersama orang yang menjadi wasilah perantaraan dengannya. Siapa itu? Orang yang menjadi wasilah perantaraan dengannya, wahiyal ummu, yaitu ibu. Itu ibu merupakan orang yang adlaubi, sebab perantaraan ibu, wasilah ibu, maka dia mendapatkan warisan. Demikian. Jadi saudara-saudara seibu itu mendapatkan warisan bersama ibunya. Jadi bersama orang yang menjadi wasilah perantaraan dengannya, yaitu adalah al-ummu, ibu. Wa ghairuhum la yarithu ma'ahu. Sementara selainnya, saudara-saudara sekandung, saudara-saudara sebapak itu tidak mendapatkan warisan bersama orang yang menjadi wasilah dengannya. Itu perbedaan yang kedua. Jadi yang pertama, saudara-saudara seibu itu tidak dilebihkan bagiannya, baik berkumpul atau sendirian, pada bagian sepertiganya. Dan selainnya itu bagiannya dilebihkan, artinya kita gari mitlu hadzin untayain. Yang kedua, saudara-saudara si ibu mendapatkan warisan bersama orang yang menjadi wasilah perantaraan dengannya, yaitu ibu. Sementara selainnya
tidak mendapatkan warisan bersama orang yang menjadi perantara dagangnya. Yang ketiga, yahjubuna man adlau bihi nuksona. Mereka menghalangi orang yang menjadi perantara dengannya, nuksona, bisa jadi kurang bagiannya tuh. Sebab ada saudara-saudara seibu, bagian orang yang menjadi wasilah perantaraan dengannya bisa jadi kurang. Mereka menjadi hajib. Wa ghairuhum, dan selainnya, selain daripada saudara-saudara seibu, la yahjubu man adlabi, tidak menghalangi orang yang menjadi wasilah atau perantaraan dengannya. Itu perbedaannya ketiga. Jadi pertama, saudara-saudara seibu, laki atau perempuan, tidak dilebihkan bagiannya berkumpul atau sendirian. Sementara selainnya, artinya selain daripada saudara-saudara seibu, dilebihkan bagiannya. Yang kedua, saudara-saudara seibu mendapatkan warisan bersama orang yang menjadi wasilah perantaraan dengannya, yaitu ibu. Sementara selainnya tidak mendapatkan warisan bersama orang yang menjadi wasilah perantaraan dengannya. Yang ketiga, saudara-saudara seibu itu menghalangi orang yang menjadi wasilah perantaraan dengannya, menghalanginya menjadi mahjub nuksona, jadi kurang bagiannya. Sementara saudara-saudara selain daripada seibu itu tidak menghalangi orang yang menjadi wasilah perantaraan dengannya. Yang keempat, zakaruhum adla biunta nasaban wa yaitu laki-laki dari saudara seibu itu bisa menjadi adla, berperantaraan dengan perempuan, baik nasaban secara nasab ke ibu dia, al-akhwani lekum tuh, itu dia saudara laki-laki berperantaraan kepada perempuan, kepada ibu, nasaban secara garis keturunannya wajar itu, dan mendapatkan warisan lantaran ada ibu yang menjadi perantara dia. Maka saudara laki-laki dua orang ini menjadi mendapatkan warisan demikian. Jadi dia berperantaraannya dengan perempuan secara nasab, kemudian mendapatkan warisan. Wa dzakarul qarabati fi ghairihim la yaitu in adla bi unta, dan qarabat laki-laki lainnya selain mereka itu tidak mendapatkan warisan jika berperantaraan dengan perempuan. Gak dapat, gak bisa, gak dapat. Contohnya ibnu ukhti gak dapat, anak perempuan saudara perempuan, anak laki-laki saudara perempuan gak dapat. Kenapa demikian? Karena dia laki-laki yang berperantaraan kepada perempuan gak dapat. Harus ibnu ukhti itu demikian. Apa namanya? Harus ibnu akhi. Gak boleh ibnu ukhti gak dapat. Jadi ibnu ukhti anak laki-laki yang berperantaraan kepada perempuan dia, makanya dihukumkan tidak mendapat warisan. Tapi kalau saudara-saudara seibu, dia berperantaraan kepada perempuan yaitu ibu, dan mendapatkan warisan. Itu perbedaan 4 poin pada masalah saudara-saudara seibu, dari perbedaannya dari saudara-saudara sekandung dan saudara-saudara sebapak. Jelas ya? Jadi sepertiga udah ya, habis ya. Sepertiga hanya dua. Pertama al-um, yang kedua saudara-saudara seibu, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah sekarang al-fardus sadisu wal akhir, bagian yang keenam dan terakhir. Jadi ada pertama an-nis, an-nus, yang kedua al-rubu, yang ketiga al-thumun, yang keempat al-thuluthani, yang kelima al-thuluth, yang keenam as-sudus. Sudah enam tuh. Yang kalau dibilang bil fardhi, ahli waris yang mendapatkan warisan bil fardhi, berarti ada enam. Yang pertama an-nisfu atau an-nus, yang kedua ar-rubu, yang keempat, yang ketiga al-thumun, yang keempat al-thuluthani, yang kelima al-thuluth, yang keenam as-sudus. Tiga-tiga yang paling betul lagi insya Allah kalau tidak habis. Nah sekarang as-sudus seperti apa? As-sudusu fardu sabatin,
Nah, dibenerin tuh bukan as-sudsu tapi as-sudusu di kita as-sudsu dibenerin barisnya tuh. Dalnya bukannya sukun tapi dhamma as-sudusu. As-sudusu fardhu sab'atin. Seperenam adalah bagian dari tujuh orang. Yang pertama al-abu ayah, wal jaddu yang kedua kakek, wal ummu yang ketiga ibu, wal jaddatu yang keempat nenek, wa bintul ibni yang kelima cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang keenam wal akhu li ummin, satu saudara laki-laki si ibu. Ingat ya, kalau satu saudara laki-laki si ibu mendapat bagian seperenam. Tapi kalau dia udah dua atau lebih, maka bagiannya adalah sepertiga. Dengan syarat tidak ada aslun zakarun, tidak ada farqun warisun. Jadi ingatin ya, kalau saudara laki-laki satu orang yang si ibu, maka dia mendapatkan bagian seperenam. Wal ukhtu li abin, dan satu saudara perempuan sebapak, satu orang seperenam. Jadi ada tujuh. Pertama ayah, yang kedua kakek, yang ketiga ibu, yang keempat nenek, yang kelima cucu perempuan dari anak laki-laki, yang keenam saudara laki-laki seibu satu orang, yang ketujuh saudara perempuan sebapak satu orang. Al-ab, al-jad, al-um, al-jaddah, bintul ibni, al-akhlil um, al-ukhur da'ab. Itu tujuh orang yang mendapatkan bagian seperenam. Rincian yang pertama, al-abu ayah sekarang, yastahiqus sudusah, dan lagi itu bukan sudsah tapi sudusah. Faqad idza kana lil mayyiti farqun wa rithun dzakarun, ayah mendapatkan bagian seperenam saja apabila mayit memiliki farqun warith yang laki-laki. Ngerti enggak yang pertama? Ayah mendapatkan bagian seperenam jika mayit dia meninggalkan farqun warith laki-laki saja. Tuh. Jadi enggak ada perempuannya, laki-laki doang. Bagaimana contohnya? Nah, contohnya ini. Orang meninggal, meninggalkan pertama zaujah, yang kedua meninggalkan ab, yang ketiga meninggalkan ibid. Nih, lihat sekarang zaujah. Zaujah ketentuan kemarin mendapatkan bagian empat. Jika tidak ada, kalau ada maka mendapatkan bagian delapan. Ini ada kan ini? Ada. Maka bagiannya delapan. Kemudian ab, ab tadi dapat bagian dari berapa ab? Seperenam. Dengan syarat tadi apabila ada farqun waris laki-laki saja. Lihat ini yang ketiga, siapa ini? Nah, siapa ibin? Farqun warithun dzakarun. Ya, siapa ibin? Farqun warithun dzakarun. Satu orang dia. Ya, berarti ab mendapatkan bagian berapa ini? Seperenam. Seperenam. Ibin bagian berapa ibin? Asabah. Disebut asabahnya? Bin nafs. Min jihadil bunuwa, min jihadil uhuwa, min jihadil uhuwa, min jihadil uhuwa. Ada empat itu nanti insyaAllah asabah bin nafs. Pertama dari jalur keanakan al-ibin, ibn al-ibin. Kemudian dari jalur bubuwa, dari jalur kebapaan al-ab, al-jad, terus ke atas nanti insyaAllah. Jadi ini udah kelam tuh ya, maksudnya asrul masalah berapa? Berapa? Berapa pikirin, berapa? Asrul masalah berapa? 24. 28. 28. Sama dengan? 3. 6. 24 sama dengan? 4. 4 tambah 3 7. 24 kurang 7 17.
asobah. 17 tambah 4 21 tambah 3 pas ya. Ini kalau seandainya farkun warisun dan kalau bersama ayah, ayah mendapatkan bagian seperenam. Ingatin ya, al-ab mendapatkan bagian seperenam apabila mayit meninggalkan farkun warisun dan kalau ingatin itu hanya ada farkun warisun dan kalau maka al-ab mendapatkan bagian seperenam. Gitu ya, kalau yang cuma satu doang, farbun warid pun baharun, al-ab cuma mendapatkan bagian bil farbi, hanya seperenam saja. Ditulis biar rapi. Kalau di kitab nggak ada jalannya, ini sengaja gini ini, jadi ini lebih paham insya Allah. Di kitab langsung. Kedua, fa in kanal farqu unta, kalau farqun waritsunnya unta, kan tadi farqun waritsunnya siapa itu? Dzakarun. Maka ayah hanya mendapatkan bagian as-sudus saja itu, as-sudus faqat. Nah, kalau seandainya sekarang farqun waritsunnya adalah unta perempuan, maka ayah berapa bagiannya? Fadil habis sudusu farqan wal baqi taqsiban, maka ayah mendapatkan dua kali bagiannya itu. Yang pertama dapat bagian seperenam bil fardhi itu ketentuan syarat. Yang kedua wal baqi taqsiban dapat lagi asbah itu dua kali bagian gitu itu. Ayah kalau farqun warisnya laki-laki hanya mendapatkan bagian seperenam saja, ingetin. Tapi kalau udah farkun warisnya ada perempuan, ada albinin, maka ayah mendapatkan dua kali bagian. Yang pertama bil fardhi, bagiannya adalah as-sudus. Yang kedua adalah bil taqsimi, dapat as-sabah itu. Contoh masalah. Meninggal dunia meninggalkan zauja, meninggalkan ab, meninggalkan binit. Zauja, ketentuan zauja, zauja mendapatkan bagian kalau seandainya tidak ada. Nah, kalau ada maka bagiannya ada tak perwaris ini? Siapa itu? Bintut. Maka zauja mendapat bagian terlama. Ngetik ab tadi. Ab mendapatkan bagian seperenam as-sudus. As-sudus saja kalau seandainya farun waritsunnya adalah dzakarun. Nah, tapi kalau seandainya farun waritsunnya adalah unta, maka si ayah mendapatkan bagian pertama orang tadi. Seperenam as-sudus, yang kedua adalah asobah. Dua kali ini. Pertama seperenam, yang kedua asobah. Tutup tuh ayah tuh, ya ayah dobel. Kenapa dobel bagiannya? Karena farun warisunnya siapa ini? Unta tuh perempuan bil tuh. Maka ayah mendapatkan bagian pertama bil fardhi as-sudus. Yang kedua bil taqsimi jadi asobah bil nafs tuh. Gitu. Binit bintun berapa kali bintun? Setengah. Gitu tuh anus atau an anis. Anus bagian albintu pertama sama siapa? Tidak ada muasib. Yang kedua? Tidak ada muasib. Siapa muasibnya dia? Siapa muasibnya? Siapa dia muasibnya? Ibnu Sulbi. Kemudian siapa muasibnya? Albintu yang lainnya tuh. Jadi ini tidak ada muasib, tidak ada mati, maka berarti bagian albinit berapa ini? Setengah. Asbul masalah berapa? 24
seperempat, seperdelapan, empat sama dengan tiga. Kemudian ini up seperenam kali 24 sama dengan 4. Boleh kerjain dulu bawah ini. Ini setengah dikali 24 sama dengan 12. Hitung dulu 12 tambah 4 16. 16 tambah 3 19. 24 kurang 19 5. Kan tadi ayah dapat duit apa? Nah, sisa tadi berapa itu? 5. Buat siapa ya? Ayah. Tuh, ayah dua kali itu. Ayah dapat bagian min farodi as-sulus, kemudian dapat bagian min ta'asyibi, dua kali bagiannya itu. Ini yang dibilang kadang-kadang ada ahli waris yang mendapatkan bagian min farodi juga dengan min ta'asyibi itu. Ditulis biar rapi itu, berikut jalannya biar rapi. Kalau kita langsung sekarang berikutnya, kan ini ada faktor waris. Jadi ayah mendapatkan bagian as-sudus saja kalau seandainya faktor warisnya tidak karun. Tapi kalau faktor warisnya unta, maka ayah mendapatkan bagian warisan bil farodi, yang kedua bil ta'asyibi. Nah sekarang gimana kalau seandainya tidak ada faktor waris? Wa inauni bal farul waritu mutlaqan. Dan jika tidak ada farun waris secara mutlak, sama sekali tidak ada, sama sekali tidak ada farun waris, tidak ada al-ibin, al-ibinin, ibnul ibin, bintul ibin, tidak ada, dan seterusnya ke bawah, tidak ada sama sekali. Ini bagaimana hukumnya si ayah ini pada masalah ini? Fal-abu yaitu ta'asyiban binafsihi, maka ayah mendapatkan warisan dengan ta'asyiban asolah, asolah binafs. Fayakhudu bariyatal mali, maka ayah mengambil sisa harta ba'da akhdi ahlil furudi furudahum, setelah ahlil farad mengambil masing-masing bagiannya. Jadi kalau seandainya tidak ada fardun waris, ayah dapat hanya asobah saja, gitu betul. Kalau ada fardun warisnya dakarun, maka ayah mendapatkan bagian as-sudus faqat. Kalau seandainya ada farqul warisun unta, ayah mendapatkan bagian pertama bil fardhi as-sudus, kemudian yang kedua bil ta'asyibi. Nah sekarang kalau seandainya secara mutlak tidak ada farqul waris, maka bagaimana bagian ayah? Ayah hanya mendapatkan bagian asabah bil ta'asyib, yang disebut dengan asabah bil nafs. Contoh, ada seorang meninggal dunia meninggalkan zaujah, meninggalkan ab, meninggalkan um, meninggalkan qah, meninggalkan kham atau khum ya, boleh bilang khum, boleh bilang kham. Pertama, seorang meninggal meninggalkan zaujah, meninggalkan ab, meninggalkan um, meninggalkan qah, meninggalkan khum atau kham.
zaujah. Ketentuan zaujah adalah bagiannya berapa? Seperempat. Kalau seandainya, kalau seandainya ada parut, maka bagiannya kan? Ini bagian berapa ini? Karena tidak ada waris-waris. Kemudian seperempat. Al-ab, itu dulu bawahnya. Dan al-ub dulu. Al-ab tadi bagiannya as-sudus saja. Kalau seandainya ada far'un warisun zakarun, kalau ada far'un warisun unta, ab mendapatkan bagian as-sudus bil fardhi. Yang kedua, mutafsir. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya tidak ada fardun waris, ayah hanya mendapatkan bagian apa tadi? Asoda bin tafsir, asoda bin nafs. Nah, ini ayah yang itu sini bawa. Ada ada qah, ada khum atau khom. Ada nggak fardun waris ini? Maka ayah mendapatkan bagian asoda. Disebut asodanya bin nafs. Al-um berapa bagian al-um tadi? As-sulus sepertiga. Kalau seandainya pertama tidak ada fardun waris, kalau ada fardun waris maka al-um bagiannya al-um. Kalau seandainya ada fardun waris maka bagiannya sepernam. Ingat itu al-um yang kemarin. Al-um bagiannya lah as-sulus. Kalau seandainya tidak ada, kalau ada maka al-um bagiannya lah as-sulus atau sepertam. Nah ini lihat sini. Yang kedua, kalau seandainya apa dan? Yang kedua kemarin, syaratnya al-um mayit tidak ada membilang dari saudara, tidak memiliki saudara-saudara yang berbilang. Mayit tidak memiliki saudara-saudara yang apa? Yang berbilang. Al-um lihat sini sekarang. Al-um, ada nggak fardun waris? Kemudian ada nggak saudara-saudara mayit yang berbilang? Ada nggak? Satu orang dua, kok? Satu orang. Kemudian kok? Satu orang. Maka al-um mendapatkan bagaimana ini? Hah? Pernah ramai? Tiga yang ada fardun waris. Hah? Kan pasti kirim al-ilmu intisyafu syai' intisyafu antama kan makbakan. Makbakan bukan ilmu. Itu lagi kirim apa tuh? Hah? Kirim apa ya? Hah? Kemarin syaratnya tuh al-um mendapatkan bagian sepertiga kalau seandainya tidak ada fardun waris. Kalau ada maka bagiannya adalah nah, kemudian yang kedua, tidak ada saudara-saudara berbilang dari dua orang atau lebih, baik itu yang mendapatkan warisan atau yang tidak mendapatkan warisan. Kita lihat situ, lihat sini itu. Al-um ada siapa itu? Ada qah. Ada masalah lagi terus qum. Nah, berapa orang ini qahnya? Hukumnya berapa orang? Nah, lihat al-um maka bagiannya mendapatkan bagian berapa? As-sudus pernah. Qaf berapa bagian qaf? Qaf setengah. Qaf berapa bagiannya? Ingatin, al-ukhtus syaqiqah bagiannya berapa? Setengah. Syaratnya pertama, tidak ada. Kalau ada fardhu waris laki-laki, maka qaf mendapatkan bagian mahjub hirmanan. Kalau ada al-bintu satu orang atau al-bintani atau lebih, maka qaf mendapatkan bagian al-ukhtus syaqiqah. Kalau seandainya, ulang lagi, al-ukhtus syaqiqah mendapatkan bagian setengah pertama jika tidak ada fardhu waris. Kalau ada laki-laki, maka al-ukhtus syaqiqah berapa bagiannya? Mahjub hirmanan. Kalau ada fardhu waris perempuan, al-bintu, al-bintani, fa'akthar, maka al-ukhtus syaqiqah berapa bagiannya? Asabah ma'al ghair. Ingat itu. Yang kedua, syaratnya apa? Tidak ada ab, tidak ada ayah. Kalau ada ab, ada ayah, maka al-ukhtus syaqiqah. Mus yang ketiga?
muasib. Tidak ada muasib. Kalau ada muasib, maka siapa muasibnya dia? Al-Aqus Syadid. Yang keempat yang adalah tidak ada. Kalau ada muasib, maka bagiannya adalah 2/3. Kita sekarang ini, kok ada enggak syarat yang disebutin? Ada enggak? Ada siapa? Maka kok mendapatkan bagaimana? Mahdud Jerman. Tuh, ini. Kemudian khum atau khom. Khum atau khom. Al-akhil um, satu orang. Atau al-ukhud um, satu orang. Ingatin, dia sama dengan al-ikhwah lil um, dhukuran au inaha. Sama dengan saudara-saudara seibu yang jumlahnya dua orang atau lebih. Sama-sama mendapatkan bagian sepertiga yang al-ikhwah ini, yang al-ikhwah al-ukhuwah lebih dari dua orang atau lebih mendapatkan bagian sepertiga jika syaratnya tidak ada apa? Aslul zakarun juga tidak ada farqun waritsun. Nah ini sama al-akhlul ukhuwah mendapatkan bagian sepertiga. Ah tadi sendiri ini sepernah, sepernah. Kita sendiri berapa bagian tadi? Kan tadi yang bagian sepernah pertama, pertama al-ab, yang kedua al-jab, yang ketiga al-o, yang keempat al-jadda, yang kelima bintul ibni, yang keenam al-ahrul o, yang ketujuh al-ukhud al-ab. Ini ahrul o bagiannya tadi mendapatkan kan berat. Syaratnya sama dengan al-ikhwah al-um, yaitu tidak ada apa? Aslun takarun tidak ada. Kita lihat sini, ada enggak aslun takarun? Siapa itu? Maka khum adalah bagian berapa? Mahdud Jerman. Tuh, ada pun dia tuh aslul masalah berapa ini? 12. Aslul khum berapa? 12. Kali 12 sama dengan 3. Terus ini dulu, om dulu. 16 15 sama dengan 2. 2 tambah 3 12 kurang 5 7. Hitung lagi 2 tambah 7 9 tambah 3 pas tuh. Ini kalau seandainya tidak ada farqun waris. Yang penting yang tengah balik yang mengfahmi, hafalin semua tuh. Apa hafal paham, hafal paham. Ya hafalin tuh. Dari an-nus, kemudian ar-rubu', ats-tsumuts, ats-tsulutsan, as-suluk, as-sudus, hafalin semua tuh. Nanti berikutnya yang lain ikut insyaallah. Karena ini pokoknya sini, pokok ini. Jadi pokoknya warisannya sini. Yang lainnya tinggal ente hafal paham. Nanti udah nyambung kemarin. Tapi kalau ini yang tidak paham, yang tidak apa, udah wassalam. Nggak bakal ngerti paham. Jadi harus dihafalin, dipahamin ini. Yang enam ini, yang bilfarti. An-nus, kemudian ar-ru, ar-thumut, ar-thuluthani, ar-thuluth, ar-sudus. Ditulis biar rapi ya.
Wallahu a'lam bissawab.